Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, guys. Misteri Awakin Live Diary Intana. Oke, guys, sekarang kita lihat ya acara yang ada di saat ini di Awakin Live. Rayakan Cinco de Mayo dengan pesta yang paling meriah. Oke, guys, sedang live 6 hari tersisa. Adakan pesta Cinco de Mayo yang paling meriah dan menangkan hadiah eksklusif. Temui Miguel di Plaza Mexico mulai tanggal 1 sampai 7 Mei, di mana ia akan mengadakan perayaan klasik untuk semua hal yang berbau Meksiko. Bisakah kamu membantunya menyiapkan segala sesuatu? Oke, guys, sekarang kita coba saja ya. Langsung ke Plaza Mexico, guys. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung di channel aku, jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya, guys. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku, guys. Oke, jangan lupa di share, like, dan komen jika menurut kalian sangat bermanfaat, guys. Khususnya buat kalian pecinta game Awakin Live. Oke, sekarang kita sudah berada di Plaza Mexico ya, guys. Ayo bergabung dalam sukacita dan rayakan Cinco de Mayo di plaza yang rimbun ini. Oke, guys, kita langsung saja menjumpai LKWD Miguel Mendoza. Oke, guys, mari kita lihat apa kabar Diary Intana, kata dia, guys. Saatnya Cinco de Mayo untuk merayakan budaya Meksiko. Aku mengadakan pesta terbesar yang pernah ada, katanya. Kuharap begitu banyak keputusan yang harus kuambil. Bantu aku dan pesta ini mungkin akan jadi pesta terbesar. Oke, maukah kamu bantu Miguel menjadikan pesta Cinco de Mayo-nya sebuah pesta terbesar? Tentu saja. Oke, guys. Bagus, katanya. Aku punya hadiah keren untukmu saat kamu selesai. Apa yang kamu dapatkan akan bergantung dari pilihan yang kamu ambil. Jadi perhatikan. Oke, guys. Pertama, pakaian seperti apa yang harus kuwajibkan untuk dipakai di pestaku? Oke. Kita pilih saja pakaian merah ya, guys. Oh iya, pakaian merah menyala akan terlihat bagus, katanya. Oke. Selanjutnya, makanan seperti apa yang kita santap di pesta? Oke, kita lihat dulu, guys. Makanan apa saja yang ada di sini, guys. Oke, kita coba saja cabai merah ya. Ini bagus, semua orang suka cabai, katanya. Terakhir, dekorasi seperti apa yang harus kugunakan di pestaku, katanya, guys. Pesta apa ya, guys? Mungkin tanaman hijau atau kaktus. Yang namanya tanaman selalu bagus, aku suka, katanya. Oke. Muchas gracias. Kini aku siap mengadakan pesta Cinco de Mayo terbesar yang pernah ada. Ini ada ini hadiah yang kujanjikan. Sombrero. Entah dia ngomong apa ini, guys. Sombrero merah itu membara layaknya cabai. Layaknya cabai, katanya, kan. Sungguh menggambarkan hatimu yang menyala-nyala. Oke. Okay. Bacot ini LKWD, guys. Oke, guys, mari kita periksa LKWD Miguel Mendoza memberikan kita apa, guys. Oke, sombrero mimpi Lela Mondiala Roja, tapi berwarna merah ya, untuk pesta di Cinco de Mayo. Sombrero mimpi Lela Mondiala Roja. Oh, ini untuk cowok dan cewek ya, guys. Oke, guys. Kemudian selanjutnya ngapain nih, guys? Sepertinya sudah ya. Oke. Buat kalian-kalian yang ingin bergabung di pesta Cinco de Mayo ya. Oke, mungkin LKWD akan memberikan pertanyaan-pertanyaan
Seperti itu tadi, guys. Okay. Jadi kalian bisa saja untuk menjawab yang seperti aku jawab tadi, guys. Okay. Masih sepi nih pesta, guys. Okay. Kita lihat saja dulu yang ada di sini, kita sapa-sapa, guys. Mungkin ada selain LKWD Miguel Mendoza, ada Seth Boy, La Vega, Lena, Sipu, dan MTB. Oke. Okay. Asik benar nih mereka, guys. Oke. Okay. Suasananya seperti ini ya. Lumayan meriah ya, guys. Oke, okay, ini ada ini ya. Oke, okay, kita baca-baca dulu nih, guys. Apalah dia bicarakan ini ya, guys. Oke. Okay. Ay, kita direkod, kata Sad Boy La Vega. Rumahnya murah juga nih, masa, kata Lena. Oke. Okay. Langsung kan gak ada. Aduh, ini rame banget. Mbak Dayari maksudnya ya. Mbak Dayari YouTuber ya, masukin aneh ke YouTube. Asyik. Kita sapa-sapa aja dulu ya, guys. Salam kenal ya. Oke, okay, guys. Karena di sini kurang ini ya, salto. Salto mah itu melompat ya, gaya terbalik itu, guys. Salju katanya. Salam juga maksudnya, guys. Oke. Okay. Karena di sini kurang begitu meriah, mungkin aku akhiri saja dulu informasi saat ini ya, guys. Oke. Okay. Buat kalian-kalian yang sudah menonton atau masih, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya, guys. Oke, okay, Mika Arrow telah bergabung. Salam buat Mika ya. Oke. Okay. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum.